hari ini kita kedatangan dua tamu Fortuner, yang satu dari Jepara, yang satu dari Jakarta, Pak Munawir sama Pak Juan. Sama-sama upgrade suspension, karena memang Fortuner baru ini problemnya di suspension terlalu limbung dan keras. Jadi limbung dan keras itu problem dari Fortuner ini, sama rem. Remnya kalau di rem mendadak selalu getar, itu aja sih sebenarnya problemnya. Pengennya kita upgrade suspensi itu supaya lebih empuk tapi tidak lebih limbung, kalau bisa remnya lebih bagus gitu. Kalau mau keren, tambah juga dengan velg. Kalau masalah ban, sesuai dengan kebutuhannya untuk apa gitu kan. Nah, ini kalau yang Pak Haidar ini sekaligus upgrade ke 705 method yang lagi tren banget, warna hitam, bannya pakai 275 65 17 275 65 17 BKFG AT. Terus dari modifikasi dari Pak Haidar ini, dia pakai provider monocoque yang sudah di revolving dalamnya. SIM-nya sudah kita sesuaiin dengan bobotnya si Fortuner. Pair-nya pakai pair standarnya dia. Upper arm-nya pakai provider. Terus yang belakang stabilizer-nya kita upgrade pakai stabilizer Super Pro. Jadi mobilnya bisa dibikin lebih empuk tapi tidak lebih limbung. Terus yang keren lagi, rem-nya kita upgrade pakai BBK Brembo CTS-V yang rekondisi. Ini harganya sekitar 21 jutaan dan garansi. Itu kalipernya itu refurbish, terus duikratnya baru, disnya baru, bracket semuanya baru, dapat selang rem braided sama minyak rem Brembo .4. Jadi sudah sangat proper sekali. Ini tinggal hari ini kita setup dari pagi dua mobil yang harus selesai sore ini. Sama Pak Haidar ini juga sekaligus tadi benerin terot, ada yang rusak terotnya, terus kita beresin sore ini. Ini mulai kerjain dari tadi pagi gitu loh. Kalau Pak Munawir, ya Pak Munawir dari Jepara, jauh-jauh dari Jepara dia ninggal mobil. Sebenarnya aku pengennya kemarin sore masukin, jadi kita bisa lembur, sehari ini kita bisa fine tuning. Karena gimana pun kalau sudah shockbreaker bagus gini, walaupun sudah kita revolving, tapi hasil akhirnya itu adalah fine tune, menyesuaikan bobot velg, menyesuaikan ban gitu-gitu, supaya dapat performa yang oke gitu. Kalau ngomong-ngomong, ini modifikasinya habis 113 juta. Itu ada provider monocoque yang sudah di revolving, ada upper arm, ada stabilizer Super Pro, ada Brembo CTS-V, ada BFG, ada method yang 705 black, sama jasa-jasa balancing sporing, itu sekitar 13 juta. Nah, ini mobilnya. Yang perlu diperhatiin dari rem, sebenarnya rem itu ada beberapa macam, BBK itu ada beberapa macam, ada 4 pot, ada 6 pot. 4 pot itu harus pasti masuk ke pelk ring 16, ring 17, ring 18 pasti masuk. Tapi kalau 6 port itu hati-hati. 6 port paling slim itu adalah tipe Brembo CTS-V yang kayak dipasang ini. Jadi ring 17-nya bisa masuk. Tapi kalau GT6 atau tipe-tipe lain itu nggak masuk, pasti harus ring 18 gitu loh. Untuk BBK yang ukuran 355 mili. Hati-hati. Terus kalau untuk teman-teman yang upgrade, pengen upgrade sedikit performa remnya tetapi tidak getar, cukup pakai yang 4 port yang Brembo F40, F50 itu udah cukup oke gitu loh. Kalau bisa aku saranin, daripada beli Cina TW, mendingan beli yang original kalipernya tapi refurbish, itu sudah bagus. Teman-teman balap sentul, teman-teman apa, banyak kan pakai refurbish gitu loh. Kita juga pakai refurbish sudah lama, itu bagus sekali. Brake padnya original gitu loh, jadi bagus gitu, nggak perlu yang baru, karena yang baru 45 juta kita siapin juga yang baru, yang Brembo baru gitu. Ini modifikasi harian yang oke. Kalau kita geser ke sini, ini juga Fortuner baru, ini problemnya juga sama. Jadi kita, kalau ini shockbreaker-nya pakai Ohlins 2-way yang sudah kita revolving. Cuman kita lagi set up pair-nya yang cocok pakai apa, karena mobilnya maunya pelek standar, full standar. Jadi kita hari ini akan kita pasang dulu pakai pair standarnya dia. Kalau nggak oke, nanti Senin kesini lagi pasang stabilizer, plus kita akan evaluasi pair yang paling cocok. Kita udah siapin beberapa pair yang lebih pendek, lebih tinggi, lebih keras, ada semua, tinggal evaluasi dari yang punya. Kalau ini pakai Ohlins ini,
itu kira-kira harganya 57 juta shocknya, shock aja ya tanpa per. Nah, nanti pernya kita sesuaiin gitu. Kalau stabilizer Senin datang kita akan pasang stabilizer juga. Kalau sudah Ohlins pasti bagus, dan Ohlins itu kalau kita beli dari Ohlins itu kita dapat kalau bengkel itu kita dapat supporting dari mekaniknya dia untuk kita setup seperti apa gitu. Jadi kalau kita belum pas, datanya belum oke, kita akan bisa kasih tahu ke engineering mereka untuk di revolving atau di dyno ulang supaya dapat base tune yang bagus. Nah, ini datanya dari Fortuner GR28. Kita masukin ke sini gitu loh. Jadi kita masih punya setelan naik, setelan turun yang sudah oke. Ini risetnya kita berkali-kali kirim data bobot mobil ke mereka gitu loh. Nah, ini kita pakai ini. Dan kalau masang semua shock di Laman Garage itu gratis garansi tuning seumur hidup. Selama shocknya masih di mobil itu dan masih oke, bawa aja sini. Kalau pengen kurang gimana bawa sini. Kita tuningin. Kalau masalah spring kita punya banyak banget. Jadi belum tentu beli spring A itu cocok. Jadi kita bisa tukar-tukar kapan aja. Saya Juan ya, dari Jakarta sampai ke Jogja ini emang sengaja ini saya pengen upgrade shock blackernya ya, biar nggak terlalu limbung, karena standaran dari pabrikannya kalau dipakai ngebut tuh agak sedikit limbung ya, biar lebih mantep aja, lebih joss pastinya sih ya kalau dibawa di kecepatan tinggi. Sebenarnya kalau karena buat pakai harian ya, saya jadi lebih dominan di aspal jadinya, lebih banyak pakai di aspal. Iya, buat di tol. Biar lari 180 ke atas masih enak lah. Paling jauh ya baru ke Jogja ini. Karena ini juga baru juga ya belinya ya, belum lama. Tahun 2022. Rencana di Jogja mau jalan-jalan dulu atau... Sebenarnya ke Jogja ini khusus datang buat ke Lamban Garage ya. Khusus datang ke sini spesial nih buat ganti. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini kita nyobain Fortunernya Mas Johan yang tadi siang jam habis makan siang pasang Ohlins mendadak gitu kan. Jadi kita akan tes fan tuning sebelum dibawa pulang. Mobilnya kurang stiff karena stabilizernya belum di upgrade. Dia cuman ada gini-gininya dikit, kayaknya depan perlu di ribonya tambahin dikit dik depan nih. Cuman nanti kalau sudah ganti stabilizer malah enggak, belakang masih kekerasan kan dik. Kurangi sedikit nitronnya Bob ya, ini 10 PSI pasti diturunin jadi 8. Ini kita final tune yang Fortuner pakai fender monocoque dengan bannya BFG AT sama speleknya pakai metode 705. Keren. Kita tes di kecepatan tinggi mobilnya limbung nggak? Relatif diem ya, 120, 130, 140. Oh, enak banget ini. Udah oke. Oke sekali. Provider ini tidak selembut Ohlins ya, Hendrik ya. Tidak sedetail. Jadi kalau ngomong kurva itu
grafiknya valving sama piston itu masih kotak-kotaknya agak gede, pixelnya agak gede, tapi kalau Ohlins lembut gitu ya, lebih halus gitu. Jadi dia kalau dipakai untuk race mobil atau orang yang senang nyetir yang butuh grip ke aspal itu lebih detail, lebih maksimum, bagus Ohlins. Makanya shockbreaker-shockbreaker mahal itu begitu, dia lebih detail, redamannya itu lebih rapat gitu loh, bisa lebih rapat. Kalau kita bicara pixel gambar LCD gitu, LCD-nya lebih kecil-kecil, jadi lebih smooth semuanya.